Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan pemupukan tanaman terong dalam polybag dengan menggunakan garam dapur, teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman, terong yang akan kita pupuk. Ya, jadi seperti ini kondisi tanaman terongnya ya. Kurang subur, bisa lihat teman-teman. Untuk usia tanam terong ini kurang lebih 1 bulanan yang kami tanam di polybag ukuran 35 x 40 cm dan tanahnya kami menggunakan sekam padi ditambah tanah hitam. Jadi teman-teman, untuk video kali ini sifatnya hanya eksperimen ya. Jika eksperimennya berhasil, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ya, jika eksperimen gagal, teman-teman tidak boleh mencobanya ya. Ya, sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, rendah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Ya, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita buat pupuknya. Pertama, teman-teman sediakan garam dapur tentunya dan juga air takaran 1 liter. Untuk takaran garamnya kita butuh cukup setengah sendok makan saja, teman-teman. Segini per 1 liter air ya. Ini kita aduk. Oke, jika sudah kita siap melakukan pemupukan. Untuk takaran air garamnya kita berikan kurang lebih 100 ml air, kurang lebih 1 gelas ya teman-teman. Cukup. Jadi kita lihat perkembangan dari tanaman terong ini 2 minggu ke depan kami akan perlihatkan hasilnya. Jadi tetap di channel ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV. Ya, seperti janji kami di video sebelumnya, kami akan memperlihatkan hasil dari pemupukan yang kemarin ya. Jadi tepatnya ini sudah 2 minggu. Jadi ini hasilnya teman-teman, kita bisa lihat. Ya teman-teman, hasilnya sangat jauh dari sebelumnya teman-teman. Untuk pertumbuhannya sangat bagus teman-teman, kita bisa lihat ya. Lebih segar, daunnya lebih banyak. Di sini juga ada yang sudah berbunga. Jadi menurut kami ya, kesimpulannya pemupukan menggunakan garam itu ya cukup baik. Akan tetapi kita berikan dengan takaran dan waktu yang tepat ya, agar hasil bisa maksimal. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan cara ini boleh ya, asalkan seperti yang kami bilang sebelumnya, diberikan dengan takaran yang tepat dan juga waktu yang tepat. Jadi untuk kesuburan bagus ya. Jadi tidak hanya menggunakan pupuk garam dapur, ini juga akan kami berikan pupuk NPK untuk merangsang pertumbuhan bunga. Ya, jadi cukup sampai di sini teman-teman
untuk video kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel kami ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman yang sudah subscribe, like video ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, rendah rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV. Di video kali ini kami akan mengupdate perkembangan dari tanaman timun dalam polybag, yang mana beberapa waktu lalu, tepatnya kurang lebih 7 hari lalu, ini tanaman timunnya sudah kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK ditambah pupuk urea. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kami jelaskan sedikit teman-teman. Ini jenis timun Jepang ya, yang kami tanam di polybag ukuran 35x40 cm. Untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi. Untuk usia tanaman timun ini, dari proses penanaman dari biji kurang lebih sudah 1 bulan lebih teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah mulai berbunga lebat dan juga bunganya sudah muncul teman-teman. Ini sudah ada beberapa ya. Jadi ini tanaman timunnya hanya 4 batang ya, cukuplah untuk kita ya yang hobi berkebun skala kecil-kecilan di halaman rumah ya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin melihat cara penyemaian atau penanaman benih timunnya, teman-teman bisa scroll video kami sebelumnya. Sudah ada caranya lengkap dengan proses pemupukan dan juga perawatannya. Ya, jadi teman-teman bisa belajar ya, bagi teman-teman yang ingin belajar berkebun skala kecil-kecilan, bagi pemula sudah ada teman-teman. Ya, jadi jika timunnya sudah seperti ini, kita tidak perlu merawatnya lagi ya, tidak perlu melakukan pemupukan lagi, kita tinggal tunggu hasilnya saja. Akan tetapi untuk penyiraman tetap kita berikan setiap hari, pagi hari ya. Itu wajib teman-teman. Untuk proses pemangkasan, saya kira tidak perlu lagi ya. Karena kan bunganya cukup bagus ya. Jika bunganya kurang, baru teman-teman lakukan pemangkasan. Yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi nantikan saja untuk proses, kemungkinan satu video lagi akan kami buatkan untuk proses pemanenannya ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian ya.
Dan sekali lagi, jika teman-teman sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.